Dinas Keamanan Rusia FSB menahan jurnalis media Amerika Serikat The Wall Street Journal Evan Gershkovich, 31 tahun, atas tuduhan spionase. Gershkovich dituding bekerja untuk mengumpulkan informasi mengenai salah satu perusahaan industri militer Rusia atas perintah Amerika Serikat. Bila terbukti melakukan kegiatan yang dituduhkan, Gershkovich terancam hukuman 20 tahun penjara. Dalam persidangan awal di pengadilan Moskwa, Kamis 30 Maret 2023, pengadilan memutuskan Gershkovich harus menjalani penahanan selama 20 hari ke depan sambil menunggu penyelidikan. Atas penangkapan ini, pihak Rusia dan Amerika Serikat angkat suara. Но в данном случае речь идет о деятельности под прикрытием журналистской деятельности, шпионской, по сути. А в данном случае, поскольку журналисты взяли с поличным, здесь ситуация очевидна. This espionage charges are ridiculous. The targeting of American citizens by Russian government is unacceptable. We condemn the detention of Mr. Gershkovich in the strongest terms. We also condemn the Russian government's continued targeting and repression of journalists. Embassy Moscow has engaged the Russian Ministry of Foreign Affairs on this matter in the seeking consular access. I want to strongly reiterate that Americans should heed the U.S. government's warning to not travel to Russia. U.S. citizens residing or traveling in Russia should depart immediately, as the State Department continues to advise. FSB menahan Gershkovich saat tengah meliput di Yekaterinburg, 1670 km timur Moskwa. Dinas rahasia Rusia itu menahan Gershkovich karena berusaha mendapatkan informasi rahasia, terutama tentang sebuah pabrik alutsista yang terafiliasi dengan angkatan bersenjata Rusia. Tidak ada bukti dokumen atau rekaman video yang dikeluarkan oleh FSB terkait tuduhannya terhadap Gershkovich. Gershkovich, putra dari seorang imigran Yahudi Uni Soviet, telah bekerja sebagai koresponden bagi berbagai media, termasuk kantor berita asing sejak tahun 2017. Ia bergabung dengan The Wall Street Journal pada Januari 2022. Wilayah liputannya juga mencakup Ukraina dan negara-negara bekas Uni Soviet.